Aduh, rusak ini mah badan euceuk. Apa banyak nyamuk. Aduh. Ini teh bagaimana ya caranya ini? Di mana-mana nyamuk. Apalagi ini musim begini, duh. Tuh kan sampai ke sini nyamuknya lu, aing mah mana nyamuknya gede-gede pada ditato. Preman unggul. Heeh. Katanya mah cenah kata Pak Samsuri, kalau ada nyamuk tangkep jangan dimatiin, terus kepalanya teh diputihin katanya. Jadi teman-temannya teh takut. Disangka ada razia. Putih. Macem-macem. Aduh, gimana caranya ya ini? Sudah 3 malam aku teh gak bisa tidur. Pagi bangun, siang bangun, sore bangun, malam bangun. Kapan tidurnya? Bangun terus coba mengganggu. Ya, gara-gara nyamuk itu pasti. Yang paling parah nyamuknya yang satu. Aduh, gimana emang mana pakai peci lagi. Oh. Iya, baju hitam. Si Oding. Baju hitam mana berisik pas begitu masuk Mang Oding datang. Gombres, gombres. Sore, Cek. Siang, Dek. Oh, iya siang. Menuju sore. Iya, enggak arisan, Cek. Enggak, lucu dimarahin sama warga, udah kepake duitnya. Oh iya, lagi ngapain itu sekarang nih Ceda? Lagi nongkrong atau cepot? Ya nongkrong sendirian aja ya, ditemenin sama saya lah. Biasanya mah kalau lagi nongkrong begini teh sambil bikin-bikin lagu, Ceda tapi sekarang mah susah. Ya tuh kenapa atuh Ceda nggak bikin banyak, lagu dong? Banyak nyamuk atuh dah ngeganggu jadi bikin lagu keceplok deh tangan teh. Oh nyamuk? Emang iya Ceda? Rumah saya juga sama banyak nyamuk. Iya, mungkin kan sekarang ini musim hujan, Ce. Musim hujan itu biasanya banyak nyamuk. Ini gimana ya Pak RT, gak ada himbauan atau gimana gitu ya? Atau gak ada yang lapor sama Pak RT? Katanya Pak RT lagi ini, lagi keliling nih, keliling desa kesini nih. Oh gitu? Keliling kampung ya, mau kasih solusi buat kita. Tuh, lihat. Oh kasihan dan nyamuk tetelnya. Cek. Aduh. Cek itu teh manuk, apa? Nyamuk atau wah burung itu teh. Gede-gede teing. Tuh kan, lihat. Nyamuknya sampai begitu berani sama Ece cuma. Dia kayaknya tadi takluk sama Ece. Balik lagi tuh lihat. Takut tapi biasanya suka bawa teman-temannya dia mah. Beda lagi Ece nih. Halo. Wah. Banyak itu nyamuk Ece. Kamu teh tidak bosan? Gigit saya terus yang lain atau sekali-kali mah. Oh, gak bosan katanya. Aduh. Yang saya gak ngerti pasukan yang di belakang ngapain cuma lihat doang. Aduh, kirain nyamuk. Tuh kebetulan ada Pak RT sini nih. Ya, kebetulan gini. Silakan untuk Tini, sebelah sana Tini. Pindah ke. Mang Oding juga. Ya, siap. Ya. Oke,
Ini kalian mewakili warga-warga yang lain ya? Betul, betul Pak RT, betul. Bahwasannya pada kesempatan ini nyamuk-nyamuk sudah berkeliaran. Ya. Saya menghimbau jika sekarang sedang musim hujan. Dan pasti akan banyak nyamuk bersarang. Makanya dari itu warga semua harus memberantas nyamuk dengan cara 3M. Oh, siap, Pak RT, siap. Sudah paham kan? Paham, Pak RT. Silakan kalau begitu, saya juga harus keliling dulu ke tempat yang lain untuk menghimbau bahwasanya hari ini rawan untuk penyakit Aedes aegyptis. Apa penyakit apa? Itu yang malaria itu. Nyamuk Aedes. Nah, itu. Ya kalau begitu saya keliling dulu ya. Ya, saya juga sekalian menghimbau PT kepada yang lain. Ah, bagus. Ayo. Nah, Cek, begitu Cek. Jangan lupa tuh 3M kata Pak RT. Oh gitu ya. Iya. Ya udah tuh kalau begitu mah cepot. Saya mau menggunakan jurus 3M ah. Iya, yang disarankan betul. Sama Pak RT. Iya. Tahu rasa itu nyamuk tuh. Aduh, nah begitu John, kita tuh harus bisa menjaga kebersihan kita. Ya. Karena kebanyakan kan nyamuk-nyamuk itu nyarang apa bersayang di tempat-tempat yang kotor-kotor John. Iya Kang, bener. Terus ada lubang air kita tutupin, sampah. Begitu. Iya. Alah si Akang, Akang sehat Kang, Mang sehat Mang. Awas tilawas si Mang. Siapa aja ngajak ngobrol, ayo ngisikian. Aku udah lama tolen, gitu pan biasanya. Ulangi, Mang. Nggak sekian lah, ayo namanya. Maafin tuh, Mang, salah sedikit. Iya, nggak sabar aja episode, mana yang setelah hitung pisan, bener. Nggak tahu ini masalahnya gimana nih sama Nayaga. Emang Jun, ayam masalah apa sih sebetulnya Jun? Nggak ada, udah clear. Oh, ya kudu napan nggak sabar tuh si Peri, aing bijel teh kudu napan dumpang lu, gitu tuh si Peri. Ya, tahu ulangi sok sekarang lah. Ayo bisa, kita. Gimana kadang-kadang gundungan kayak gitu Jun? Ya, suka digede-gedein masalahnya. Cepot. Ya, Cok. Tolong, Pon. Ya. Kenapa, Cak? Hah? Kenapa bawa-bawa raket begitu? Itu aja dikejar-kejar sama nyamuk banyak banget itu yang tadi, Pot. Aduh, ayo gimana sih? Apaan kecil sudah itu? Udah dilaksanakan belum ke Pak RT? Udah dilaksanakan 3M. 3M? Ya udah gimana? Ih, tetap aja udah pakai raket padahal mah ini, Ece. Terus Ece 3M apaan? Nggak hilang-hilang itu nyamuknya malah ngejar-ngejar sama Ece. Wah, masa? Iya, kan 3M itu memukul, melompat, menepok gitu kan. Aduh, Ece. Ece, bukan begitu artinya 3M itu bukan itu. Tapi 3M itu artinya mengubur, menguras, dan menutup. Oh. Ece, mengubur itu kaleng-kaleng yang udah bekas kaleng. Ya. Menguras, bak mandi, air, dan menutup. Air yang ada di kita sumur, begitu. Oh, Ece, kirain teh mah anas ucung geus mukul melompat terus nepok. Tuh, sempat tuh. Ah, ayo mah kabur ah. Aloh, Cok, kabur.